Ya, saat ini kita akan menyaksikan pertandingan langsung yang sangat seru dan menegangkan antara kedua master bintik. Yang satu Bang Jaya dan master bintik Gurukul ya. Yeah. Kalau ini master bintik keras. Bertahan menyerang dua-dua sama. Bintik Jahanam. Ya, bintik Jahanam sama bintik Ali. Ya, oke. Oke, siap wasit. Dari bola Swiss. Apa Pak Jaya duluan? Siap Pak Jaya. Pak Jaya bola. No. Berapa? Imbang lah kayaknya. 50-50. Sama-sama kedua petenis meja ini syarat pengalaman dua bertanding di luar di dunia pertenisan nasional yang sangat disegani di Indonesia. Satu. Dua. Dengan ini. Ya. Ya. Aduh gengsi, nagui gengsi. Tuh. 03. Melebar saudara-saudara. Mejanya kurang lebar. Di saham pertama ada yang Amin tadi meleset. Cakep. Nyangkut net. Bang Jaya servis. Cakep. Tidak mampu dikembalikan oleh Dang Amin. Sop yang tajam. Disambar sayang sekali saudara-saudara. Bolanya terlalu jauh keluar. Waduh. Sama sekali lagi. Masih keluar lagi. Sambaran dari Dang Amin. Nyangkut saudara-saudara. Bintik ubur-ubur masih memimpin dengan sor yang sangat signifikan jauh. Jauh. Terlalu kencang sodokannya dari Bang Jaya. Ayo terburu. Cakep. Sambarannya dari Dang Amin berhasil membuahkan poin saudara-saudara. Sayang sekali masih melebar. Menghasilkan poin buat Bang Jaya. Sodokannya kencang. Out. 8-4. Coy. Sayang tidak mengenai bidang sasaran. Sambaran dari Deng Bang Jaya. Tepuk nyamuk. Cakep. Kali ini berhasil. Serangan dari Bang Jaya berhasil menghasilkan poin. Skor 5-9. Masih jauh buat Dang Amin. Skor sementara Bang Jaya memimpin dengan keunggulan 4. 4 poin. Nyangkut net serangan dari Bang Jaya. Aus saudara-saudara. Pak Jaya servis 9-7. Nyangkut servis yang sangat indah. Nyangkut. Bintik makan bintik ini namanya. Ahai. Tidak mampu dikembalikan oleh Dang Amin. Skor sementara. Iya, keunggulan sementara Bang Jaya. Skor keunggulan sangat tipis saudara-saudara. Set kedua. Aduh, sayang saudara. 1-0.
Satu-satu. Pak Jaya saja. Satu-satu. Kencangin suaranya, wasit. Baik kedengaran sini. Baik kedengaran sampai sini. Cakep. Poin 2-1. Pindah bola. 2-2. Dengamin di servis. 2-2. Cakep. Serangan dengan membalikan badan dari Bang Jaya berhasil membuahkan poin. Pindah bola 4-2. Bang Jaya servis 4-2. Sayang. 5-2. Servis sergapan atau serangan dari Deng Amin tidak membuahkan poin. Bola terlalu jauh ke belakang. Bola mana sih deh? Aja servis. Servis kedua. 5-2. Pindah bola 3-5. Mengangkut serangan dari Bang Jaya menghasilkan poin buang Deng Amin. Break. Replay dulu, replay. 3-5. Oke, kita akan menyaksikan kembali pertandingan antara Daeng Amin melawan Bang Jaya dengan keunggulan Bang Jaya. 4-5 servis kedua. Gagal sodokan dari Bang Jaya. Kembali gagal. 5-5. Saudara-saudara, serangan dari Bang Jaya. 5-5. Keluar. Bagus. Servis dari Bang Jaya tidak mampu dikembalikan oleh Daeng Amin. Menghasilkan poin buat Bang Jaya. Melambung tinggi, saudara-saudara. 6-6. Sodokan dari Daeng Amin. Melambung tinggi dari pertahanan Bang Jaya. Ngangkut kembali, saudara-saudara. Tembakan dari Bang Jaya. Mantap, berhasil. Bang Jaya menghasilkan poin. Disaksikan oleh 5.000 penonton. Nah, servis kedua, 7-8. PTM Korin, ini kita punya suhu nih, Pak Kari. Mantan juara Jakarta Utara. Sekarang beralih jadi pelatih. Sayang. Pindah bola 9-7. Dengamin saya 9-7. Cuk. Berhasil serangan dari Dengamin. Servis kedua 10-7. Dengamin memimpin. Nangkut sodokan dari Dengamin. Sodokan dari Deng Amin tidak bisa menghasilkan poin dari Bang Jaya sehingga menghasilkan poin buat Deng Amin dengan skor keunggulan 1-1. Deng Amin berhasil menyamakan kedudukan. Sangat menegangkan, saudara-saudara, kedua pemain tenis meja ini. Berhasil Bang Jaya mendapatkan poin. Kembali lagi Bang Jaya mendapatkan poin. Sayang. 0-3. Serangan dari Deng Amin tidak bisa menghasilkan poin. Bang Jaya memimpin. Servis Deng Amin. Bagus. Pindah bola 4-0. Serangan yang jitu dari Bang Jaya bisa menghasilkan poin dengan skor keunggulan 4-0. Selisihnya agak jauh juga. Sayang, Deng Amin tidak bisa mengembalikan servis dari Bang Jaya. Cah, gagal kembali. Deng Amin tidak bisa melewati net. Cakep, bolanya masuk. Pindah bola
7-1. Gagal serangan dari Bang Jaya menghasilkan poin buat Daeng Amin. 1-7. Keunggulan yang begitu jauh dari Bang Jaya agak menyulitkan Daeng Amin untuk menyamakan kedudukan karena selisih poin tertinggal cukup jauh. 1-7 keunggulan sementara Bang Jaya. Ini pemain Master Bintik. Penonton di sekitar oleh disaksikan oleh 3.000 penonton bersama nyamuk-nyamuk dan semut-semut. Nah itu pengamat tenis Beja. Pengamat tenis Beja dari Melati. Cakep. Woi, sih. Berhasil serangan dari Bang Jaya. Meleset serangan dari Bang Jaya menghasilkan poin buat Daeng Amin. 38. Gagal kembali. Tuh ya, nyangkut. Daeng Amin. Pak Jaya servis. Terlalu jauh ke belakang serangan dari Bang Jaya. Keluar. Out. 4-10 match point Daeng Amin servis. Ditonton aktivis. Ah iya iya. Salah. 5-10 ditonton oleh aktivis dunia Serikat Sosial Vincentius merangkul dunia dalam jaringan cinta kasih. Lanjut. Wah, berhasil kena di ujung meja dari pengembalian dari Daeng Amin. Jaya servis. Jaya servis. Game 11-6. Untuk keunggulan Pak Jaya. Ya, keunggulan sementara memimpin skor Bang Jaya. Bintik ubur-ubur, Master Bintik ubur-ubur. Minum dulu Pak Jaya. Minum dulu. Break, minum dulu. Ya, sip. Ya, oke. Set. 0-0. Keempat. 1-0. Daeng Amin dapat 1 poin. Oh, sih. 0-2. Pak Jaya servis, 0-2. Sedukan dari Daeng Amin berhasil menghasilkan poin yang tidak mampu dikembalikan oleh Bang Jaya. 0-3, kedudukan sementara. Poin, final bola, 3-1. Bagus. Masuk. 3-2. Serangan dadakan dari Bang Jaya sangat jitu menghasilkan poin. Bagus. Muncrat saudara-saudara, pengembalian dari 3-3. Daeng Amin menghasilkan poin buat Bang Jaya. 3 sama. 4-3, servis kedua. Bang Jaya menghasilkan poin. Sayang sekali. Serangan dari Daeng Amin. 3-5. Terlalu jauh ke belakang meja. Keluar. 3-6. Servis kedua. Daeng Amin saat ini tertekan. Pindah bola. Berhasil 7-3. Bang Jaya. Pak Jaya servis 7-3. Bang Jaya di atas angin. Keluar. Sayang Bang Jaya tidak memanfaatkan. Bang Jaya lagi ambil kuda-kuda. Ya. Keluar. Sayang sekali saudara-saudara. Apakah pengaruh emosi terlalu bernafsu atau ada niat kurang baik servisnya? Untuk Daeng Amin.
sangat-sangat menyesal mengembalikan dari Bang Jaya. Kembali lagi Bang Jaya membuat kesalahan sehingga menghasilkan poin buat Teng Amin dan berhasil menyamakan kedudukan 7-7. Mantap, rencana dari Bang Jaya berhasil menghasilkan poin. Sayang sekali. 8-8 Daeng Amin set. Daeng Amin menghasilkan poin. Cakep. Serangan dadakan dari Daeng Amin tidak mampu dikembalikan oleh Bang Jaya. Sayang kembali. Bang Jaya kembali berbalik keadaan tertekan. Bang Jaya berada di tekanan mental. Daeng Amin berada di atas angin. Apakah Bang Jaya bisa mengimbangi lagi? Kita lihat nanti. Nah, sayang. Daeng Amin nyangkut. Masih poin buat Bang Jaya. Net 9-10. Wasit sangat jeli. Apalagi lihat kopi. Aduh. Sayang serangan dadakan dari Bang Jaya tidak bisa menghasilkan poin. Dan Daeng Amin berhasil keluar dari tekanan. Dan berhasil menyamakan skor dengan kedudukan yang sama. 2 sama. Set kelima, set penentuan. Bajaya servis. Kita break dulu saudara-saudara. Kedua pemain mengambil Bene ya, di sini Bene. Nah, final. Mana? Pulang lagi. Nanti jadi enggak? Sini lagi. Jadi enggak kemarin. Gua enggak pulang. Oke, kita lanjutkan babak terakhir, babak final. Keadaan sangat menegangkan karena skor imbang 2-2. Baik, poin pertama untuk Daeng Amin 0-1. Pak Jaya servis kedua. Keluar. Bagus. Serangan dadakan dari Daeng Amin menghasilkan poin. Bagus. Serangan yang sangat jitu dari Daeng Amin tidak mampu diblok oleh bintik ubur-ubur Bang Jaya. Dan Bang Jaya tertekan sekarang. Net, saudara-saudara, pulang. Cakep. 1-3. Mengenai ujung bat dari Daeng Amin menghasilkan poin buat Bang Jaya. 1-3. Energi terkuras karena partai ini sangat melelahkan. Oke, mantap. Sayang sekali. Serangan mendadak dari Bang Jaya. 4. Gagal, serangan balik dari Daeng Amin tidak menghasilkan poin. Skor bertambah buat Bang Jaya 4-2. Daeng Amin set. Siap, mantap wasit. Kopi 1. Keluar. Sayang sekali. 4-3. Daeng Amin set. Daeng Amin sangat-sangat berbahaya. Ahai. Pindah bola, Pak Jaya servis. Sayang 5. Sekali. Pindah tempat. Bang Jaya tertinggal 2 poin. Skor sementara 3-5 dengan keunggulan Daeng Amin. Bagaimana Pak komentarnya? Tarik napas. Bagus. Partai yang sangat melelahkan. 3-5.
Ya, lanjut. Bagus. Serangan dari Dan Amin sangat jitu. Bagus, kembali dibalas oleh Bang Jaya dengan serangan yang jitu pula. Bertambah poin buat Bang Jaya. Mantap. Serangan dadakan tidak mampu diantisipasi oleh Bang Jaya, menghasilkan poin buat Dayang Amin. Napas, ambil napas, kontrol napas. Ayo Bang Jaya. Ambil napas. Kejar, kejar. Bina bola, 5-7. Pak Jaya servis, 5-7. Aduh, sangat-sangat ceroboh Bang Jaya. Tidak bisa menguasai meja. Melebar servisnya. Masuk. Bina bola. Serangan dadakan dari Deng Amin. 9-5. Tidak mampu diantisipasi oleh Bang Jaya. Bagus. 10-5. Match point. Serangan yang sangat atraktif dari Deng Amin. Yang tidak diduga sama sekali oleh Bang Jaya. Sehingga dia terkejut akibat serangan itu. Servis kedua. Menghasilkan poin buat Dayang Amin. Poin kritis buat Bang Jaya. Hasil Bang Jaya menghasilkan poin. Bang Jaya servis 6-10. Keunggulan Dayang Amin sudah di depan mata. Apakah bisa digagalkan oleh Bang Jaya? Demikianlah pertandingan sangat menegangkan. Terima kasih kedua pemain ini memang betul-betul syarat pengalaman sehingga pertarungan cukup ketat. Demikianlah kita menyaksikan siaran langsungnya dari PTM Korina dengan wasit yang sangat terkenal di daerah Koja. Asal Sumatera, masih bujang lapuk. Oke, sampai ketemu lagi saudara-saudara di waktu dan kesempatan yang lain. Ini youtubernya, pemain DKI nanti untuk Paralimpik, untuk PON, untuk Para Games di Aceh. Ini Mr. Budi Yanto. Oke, ini dia youtubernya, mantap.